tuan-tuan dan puan-puan penduduk Kampung Tanjung Kuala. Ha. Ini Pak Jarod. Ha. Gelanggang kita masih berkawan. Barang siapa yang boleh mengatur penjak, mengira jejak, membuka silat, barang siapa yang ingin mencuba kekuatan, sila, silakan berhadapan dengan Pak Jarod. Ada, ada, ada. Silakan, silakan, silakan. Tiada. Jikalau tiada, izinkan Pak Jarod ubah hantar itu. Ini Pak Jarod, ahli nujum zaman-zaman. Ya, boleh membaca fikiran zahir dan batin. Boleh meneka yang beribarat dan yang bermakfaat. Ha, barang siapa yang ingin melihat kisah semalam, takdir yang hilang atau kadar akan datang, silakan. Silakan dihadapan Pak Jarod. Silakan. Silakan. Siapa nama? Nama saya Mawar. Oh, Mawar. Sedap. Penduduk asal Kampung Tanjung Tualang ini? Tidak, Pak Jarod. Saya dari Pasir Salak. Pasir Salak? Anak buah Datuk Maharaja Lela. Benar ke itu, Mawar? Betul, Pak Jarod. Datuk Lela, Datuk Lela. Siapa tak kenal dengan Datuk Lela? Di Perak ini, semua orang kenal dengan Datuk Lela. Dia orang ini gagah, perkasa, berani. Tapi keras hatinya. Mari melatih. Mari, Mawar. Biar Pak Jarod lihat sama ini. Di tangan Mawar, ada bulan yang sedang mengambang. Tetapi ia dilindungi oleh awan tebal. Kemana tu Pak Jarod? Nasib hari ini baik ke buruk? Bergantung pada cara kamu memilih. Jikalau nasibmu datang dari kanan, maka selamatlah kamu. Akan tetapi, jikalau nasibmu datang dari kiri, maka binasalah kamu. Pak Jarod, bagaimana supaya ia datang dari kanan? Selalu mengingatkan diri sendiri. Bila bertindak, berhati-hati. Tiada maknanya hidup ini tanpa perjuangan. Ha! Ha! Ada sesiapa lagi yang ingat kisah silamnya? Ada! Ada yang ingat takdir yang hilang? Ada! Silakan, silakan ke hadapan Pak Jarod. Tiada! Jikalau tiada, izinkan Pak Jarod ubah rentaknya pula. Ini Pak Jarod. Kali ini Pak Jarod mahu bercerita. Ha! Ini cerita menarik. Mula-mulanya tuan-tuan dan puan-puan untuk Kampung Tanjung Kuala, ia hanya sebuah mimpi sahaja. Ya, mimpi. Hidup kita tak memiliki harta, tanah, atau pusaka. Hidup kita melarat. Padi yang kita tanam, yang kita tapi, semuanya terpaksa serahkan pada tuan-tuan yang punya tanah. Ya, pada datuk-datuk dalam perusahaan negeri itu. Begitu juga dengan emas yang ditimak, yang kita gali, yang kita cari. Dapatnya bercupa-cupa. Yang kita dapat tak sampai penuh kening. Emas apatah lagi. Begitu
Banyak yang kita cari. Banyak yang kita dapat. Yang kita dapat hanya segenggam. Segenggam kera. Nasi, nasi. Tapi sekarang Pak Jarod tak berhenti lagi. Segala penderitaan, penzaliman dan penindasan semuanya akan berakhir. Akan berakhir. Begitu jugalah mimpi yang sampai kepadaku. Emas akan turun dari langit. Tihram akan datang dari gunung. Kasihan. Kasihan Pak Jarod. Kasihan melihat Pak Jarod itu. Pandai pula bercerita, pandai bersilat, mahu untuk kena alih hujung, tapi tertipu oleh diri sendiri. Betul. Pak Jan, hai kekaraman, hanya berpecah-pecah. Hanya pandai main-main. Ini bukan main-main, ini bukan main-main tuan-tuan dan puan-puan. Pak Jan, apa mimpi Pak Jan semalam? Mimpi, aku tak bermimpi. Memang aku bertemu dengan orang atasannya itu. Ya, mereka akan datang selamatkan kita. Ha! Hari ini sudah ada berita baik untuk semua. Berita ini memang sudah lama kita tunggu-tunggu. Berita apa, Pak Jarod? Berita, selama ini kita hidup dalam penderitaan, penzaliman, penindasan. Pak Jarod, apa harimau yang mengganas itu sudah dibunuh? Ha! Harimau mana ini? Harimau itu memang sudah lama aku bunuh. Tapi sekarang ini, kita akan hapuskan pula singa-singa yang selama ini mengambil dan merampas pada kita. Ya, Datuk yang pertama pasangan itu tak lupa lagi sesuka hati mengambil dan merampas pada kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan penduduk kampung Tanjung Tualang, mereka telah berjanji mereka akan datang selamatkan kita. Kita semua akan menyimpan semua harta kita. Kita akan jadi lebih baik, lebih aman, lebih kaya, lebih kaya. Oleh itu, hanya kita bergembira sambil bersukaria. Cakap siang pandai-pandai, cakap malam perlahan-lahan.
Nanti kalau didengar ni, bahaya. Tapi yelah, Saudah. Aku pun tak percaya kepada orang putih tu. Mereka memang ada niat jahatnya. Sejak dulu, sejak zaman Belanda lagi. Mereka tu memang tidak merosakkan negeri kita ni. Tapi Mawar, manalah tahu mereka boleh tolong kita? Bolehkah kita percaya kepada orang putih tu, Saudah? Eh, Mawar, yang penting kita perlu fikirkan tanah nasib kita, Mawar, nasib orang bawahan ni. Betul juga tu, kan? Eh, Mawar, Saudah. Orang putih tu sebenarnya bawa mana petaka di kampung kita ni. Nak ubah itulah, nak ubah inilah. Berani mereka nak ubah apa yang telah terlakon raja-raja nasihat tadi? Kalau aku, aku tak berani. Tapi awang, ha? Dengar-dengarnya, mereka nak bawa satu yang baru, awang. Harap-harap hidup kami juga akan berubah, awang. Aku tak pernah percaya dengan cakap orang putih tu. Ini adalah malapetaka kepada negeri Perak ni. Tapi Abang Awang, ramai orang-orang Melayu kita, terutama di kampung Tanjung Tualang tu, percaya kepada orang putih tu. Ya. Aku pun heran bagaimana perkara ni boleh terjadi. Aku ingat orang Inggeris tu besar tipu muslihatnya. Apa pun Bawang, kami tak mahu terus menerus jadi hamba buat selama-lamanya, Awang. Aku mau hidup bebas, Awang. Ha, betul. Aku juga sudah lama inginkan kebebasan, Abang Awang. Aku ingin menjadi seperti wanita lain. Ada keluarga, ada yang mengambil berat. Manalah tahu benar-benar ada perubahan. Perubahan? Perubahan tak akan datang bergolek, Mawar. Perubahan mengundang perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan, kata engkau. Perjuangan wanita seperti kami berdua ni. Yang telah lama dihukum tanpa pengadilan. Begitu ya, Awang? Ya, Awang. Kata mereka, Awang, orang putih tu ibarat bulan bercahaya di waktu malam, Awang. Biarlah hidup kami terang, bersinar, bercahaya sepanjang zaman, Awang. Awang, aku percaya, Awang. Aku percaya mereka akan bebaskan kami. Tidak, Saudah. Itu kata mereka, Saudah. Mereka yang termakan cakap orang putih tu. Orang putih tu datang ke sini nak menipu kita. Menipu kita semua. Betul juga kata Abang Awang tu. Aku juga merasa was-was. Orang-orang Melayu kita ni mesti hati-hati, Saudah. Nanti masuk dalam perangkap mereka. Manalah tahu mereka tu memang ada niat jahatnya. Tapi Awang, sudah berapa lama kau berjanji mau menolong kami berdua ni? Tapi aku bersimpati dengan kamu berdua. Ah, berilah aku masa. Sudahlah, aku nak pergi ke pasar ni nak melihat perayaan menyambut orang putih tu. Dengar-dengarnya ada pesta besar.